Hari ini seru banget ya. Iya. Ada mantu sama mertua yang betapa akurnya. Akur lagi. Pemain sinetron, muda, yang ganteng, sukses. Soleh, iya kan. Ih, ada lagi nih. Siapa? Ada mantan vokalis band terkenal yang lagunya selalu hits. Selalu apa hits. Siapa? Ah, masa gak tahu perempuan nih, perempuan suaranya nih. Boleh dengar suaranya dulu? Ayo kita coba. Yang di dalam tirai, silakan. Dengar ini aslinya. Tentang dia, hapuskan memori ku tentangnya. Oh my God. Hilangkanlah Momo. Ingat. Momo S. Geisha ini. Jika Momo S. Geisha. Tentang dia, ku ingin ku lupa. Kau tahu kan? Tahu. Oke. Okay. Siapa? Momo S. Geisha. Momo S. Geisha. Biasa. Momo. Lagi. Tentang dia. Hapuskan memori ku tentangnya. Luar biasa, luar biasa. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Tadi yang nyanyi dia. Yang benar. Iya. Bukan. Bukan. Tadi. Kebetulan aja itu tadi lewatin. Kamu mau pilih. Ini gimana sih? Ini beneran gak sih? Ini kayaknya. Ulang lagi. Jangan pakai musik coba. Jangan pakai musik. Coba. Coba. Lumpuhkanlah ingatanku. Hapuskan. Lah iya benar. Makanya sih. Udah gini. Coba diem dulu ya. Iya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Gak ada. Tapi ini penasaran, coba dong nyanyi lagu Geisha yang lain. Yang lain, Pak. Jika cinta dia. Jika cinta. Lumpuh jika cinta. Cinta dia itulah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia coba mengerti, mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Ngeri-ngeri. Ini dong. Pasiannya ya. Kalau kita merem tuh beneran Momo banget. Momo pasti aja. Wow. Ya ini pasalnya bukan Momo Geisha. Apa? Mau lagi. It's good. Mau lagi. Coba ngomong biasa. Nggak usah pakai di... Ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa apa? Baru tahu apa udah lama tahu suaranya tuh kayak mau iya. Aku pas ya, pas dulu manggung itu kan kayak suaranya Geisha kayak iya. Geisha gitu ya. Ya ini tolong dibantu ya, dibantu ya. Ini beneran mirip sama Geisha ya. Iya. Geisha ya. Iya, ya udah ini kita lihat aja komentar netizen soal suara kamu. Ya. Apakah benar mirip Momo? Yuk kita lihat yuk. Ayo. Vokalis Geisha yang sekarang ketukar suaranya. Ayo Kak, semangat sampai di notis band Geisha. Nah, nilai itu suaranya bisa bagus itu. Mas Allah, mudah-mudahan ke depan bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Amin. Amin. Amin.
Oke. Ini dari dulu nyanyinya gitu apa baru tahu? Oh, kok kayaknya suaraku mirip Momo gitu? Apa udah lama dari dulu taunya? Ya kan, kan kalau aku nyanyi kan yang mereka yang dengar. Jadi kenapa aku pas ngomong beneran gini ya? Enggak tahu. Beda banget ya pas lagi nyanyi ya. Ya Om Dita juga dulu gitu. Iya benar ya. Nyanyi mah enggak. Jadi yang sadar suaranya mirip itu sopo? Siapa? Orang-orang kali. Netizen kali. Netizen. Tapi emang suka nyanyi lagu Geisha. Ya apa aja sih? Apa aja? Hari-hari kegiatannya apa? Hari-hari? Ya di TikTok, aku main TikTok. Oh, itu konten kreator TikTok. TikTok makasih ya. Iya, hebat yes, banget sama. Ya. Jangan lupa masukin keranjang kuning nih. Iya. Jangan dianya dong. Jangan aku dong. Jangan dianya dimasukin. Kita belum kenalan namanya siapa. Aku kalau di TikTok itu namanya Sam Santiago. Sam? Ya. S-A-M Santiago. S-E-M. S-E-M. Sam Santiago. Berapa nama aslinya Sopo? Aslinya rahasiaan ini aku. Namanya tapi, LHS. Aduh, apa kan aku udah bilang sama teman-teman yang di warganet ya. Nanti aku bakal kasih tahu. Aku cewek-cewek kan mereka nanya kan. Iya, aku tadi mau nanya bingung. Aku juga bingung aku cewek atau cowok. Orang juga aku bingung. Lagian juga gak usah ditanya-tanya lah genre. Ya kan yang penting kan bisa ya, menghibur. Tapi orang-orang pada penasaran ya. Kenapa kan, mereka penasaran? Kalau aku baca komentar itu, Kak, cewek apa cowok? Ya. Cewek cowok, bang, ada mbak, ada mas. Karena memang tampilannya Tomboy. Cowok banget, Tomboy. Tapi suaranya perempuan banget. Ya, ini aku sekarang jujur ya, di FYP. Ah, di sini, wajib. Oh, beneran. Di sini, bang. Eksklusif. Di sini. Eh, beneran. Ya. Enggak, beneran eksklusif. Benar, ya. Bentar, ini beneran. Beneran. Ini beneran. Ini bakal FYP nih. Buat FYP Trans 7. Ya. Ini aku jujur sama teman-teman ya yang di warganet nih. Aku tuh cewek, bukan cowok ya. Ini. Ya, aku cewek, bukan cowok. Jadi kalau cewek-cewek yang jatuh cinta sama aku ya mohon maaf ya kalian patah hati sekarang. Iya. Enggak salah sih. Enggak salah sih. Enggak salah sih. Iya. Mama. Gua baru jatuh cinta loh. Enggak beneran. Ya. Tapi hebat loh. Jadi mereka selama ini kontroversial, ini cewek apa cowok itu jadi tebak-tebakan gitu. Jadi ada yang komen gini, mau cewek aku tetap jatuh cinta. Iya karena suaranya enak. Suaranya jadi enak. Kamu ternyata cewek. Aku cewek. Kok lebih cowok dia daripada aku ya? Hei. Balik. Ya, tapi kan sekarang kan Sam udah terkenal nih, udah sampai masuk TV, viral segala macam. Gimana pendapat keluarga, ibu masih ada bapak? Bapak udah almarhum. Udah almarhum. Ibu berarti gimana pendapat yang lihat tuh? Waduh, Bu Atin itu suka ke live dia juga. Oh, nonton live-nya. Namanya apa Bu Atin? Bu Atin itu ya kayak aku lah miripnya. Kalau misalkan kalau aku lagi live di TikTok, itu kadang-kadang aku ngajakin ibu. Namanya disebutnya Bu Atin. Bu Atin. Emangnya Atin? Atin namanya. Bu Atin lucu banget sih. Iya. Eh, telepon dong Bu Atin dong. Eh, tapi karena kamu deket banget ya sama ibu ya? Iya dong. Oh iya dong. Kamu itu anak satu-satunya apa berapa saudara? Aku 9 saudara. 9 saudara. Anak berapa? Aku anak terakhir. Aku kembar. Bontot. Oh, kembar. Benar kembar? Iya. Kembarannya perempuan juga? Cowok. Oh, cowok sama cewek. Bu Atin sehat. Alhamdulillah. Ya ampun. Jilbabnya ungu. Ya ampun. Iya. Bu Atin sekarang ini anaknya udah bisa masuk TV nih kayak gini nih. Gimana rasanya Bu Atin, seneng gak banyak yang kenal Sam Santiago? Senang banget. Baimu, mama, nek. Orang-orang kan suka lakan-lakan dengan orang-orang. Coba ngomong-ngomong okay. Pakai bahasa sana aja. Pak, kayak Rian lagi apa? Udah bener kok tanya gue. Gini? Ya, pinter. Nah, kayak gue promosi foto nanya aja. Oh iya, ini foto lu ya? Iya dong. Bisa banget. Kayak lukisan nanya. Rian, kayak ngomong bahasa, kayak dia ngomong bahasa Jawa bae. Wong ora pada ngerti ora. Jadi buyeng. Ya, mulanya dia ngomongnya bahasa Jawa, kan ora pada ngerti ora, tenang bae. Ya. Nah, kan anak Mas Dede jangan ngobrol. Bu, udah dikasih Sam apa Bu? Nih kan Sam udah terkenal kemarin, pasti dapat gift banyak kan kalau di TikTok? Ada. Nah, coba dikasih apa Bu? Udah. Lah, dikasih apa masih ya, Sam, Bu? Sabar. Ya, rahasia aja geger-geger menang bae. Apa Bu? Dikasih apa Bu? Bingung jawabnya. Oh, dibeliin apa dia? Dibeliin apa? Bingung jawabnya.
Beli beras apa aja yang berani. Beli beras. Pokoknya ibu bangga sama Sam sekarang ya. Dari dulu emang bangga banget ya. Itulah. Mau bilang apa Mas Sam? Takutnya ntar udah terlalu terkenal gimana nih Bu? Banyak. Mau pesennya apa buat Sam? Pesan oncom aja, dikau kena oncom. Ini ngomong dulu. Kok lagi ngomong? Bu, mau ngomong apa Mas Sam? Coba pesan-pesan apa dari ibu? Apa? Tadi yang bilang. Makasih Sam, saya punya kamu. Terima kasih. Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sudah sukses anak ibu. Amin. Di. Sam, bangun. Ya udah bilang apa sama ibu? Dia udah didoain. Ya, makasih ya Maya. Nyong sayang kok. Udah, ibu sehat terus. Amin, ya, ibu amin. Sam belum puas sampai titik ini, akan terus-terusan berkarya ya Sam ya. Amin. Makasih ya Bu Atin, makasih ya Bu Atin dong. Secinta itu sama ibu, katanya kamu sampai berkorban menjual motor kamu ya untuk merenovasi rumah. Tapi besok sore aku beli motor lagi ini. Dari hasil gift TikTok. Dari sedekah ini loh, dari honor hari ini aja sekarang. Kita beli motor honor hari ini. Kok gedean dia ya? Kalau berarti sekarang rumah jadi udah direnovasi. Ibu jadi enggak takut nanti kerja keras dong, itu enggak instan. Enggak instan. Iya. Emang proses. Ini ya, instan ya. Lagu lain dong selain Geisha bisa enggak? Ada banyak kan kalau di live itu kan coba. Suka ini apa? Lagu lain tapi nyanyinya tetap Momo. Enggak bebas. Oke. Okay. Coba. Namu koe pas ati ambyar. Pacar sing tak tresani tinggal aku golek liane. Ya, lanjut. Mengopati hati sing loro. Muka ikas nempo tekan besuk kanti tuwo. Aduh, senang banget aku hari ini bisa ketemu orang-orang hebat. Betul. Yang sangat menginspirasi. Lingkungan itu mempengaruhi sekali. Benar. Ini hubungan orang tua, anak, mantu, mertua, pertemanan itu membuat kita tuh menjadi orang-orang yang jadi lebih berkualitas dari sebelumnya. Betul. Okay. Bun, ada pesan apa Bun? Silakan Bun. Ya, yang tadi saya mau ulangin lagi, yang sudah pacaran lama, para calon mertua yang punya anak laki, tolong segera dilamar pacar gadis putranya, karena segala sesuatu yang baik harus segera. Iya, iya. Kan? Tapi saya nggak ngomong buat kau. Iya, benar-benar. Jadi Bunda sedang menyadarkan. Iya. Yang senasib sama malu. Sedang menyadarkan yang pingsan. Iya benar-benar. Para calon mertua yang sedang pingsan. Iya. Aduh. Gitu. Ayolah kalau gitulah. Memang yang namanya cinta dan benci itu beda tipis ya. Kadang kita mungkin hari ini kita pacaran sama siapa nggak tahu jodohnya yang mana. Kita nggak pernah tahu. Berarti sudah bosan sama yang sekarang. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Terima kasih. Sukses buat hari semuanya ya. Terima kasih buat rakyat. Jangan lupa nonton kita tiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Happy Happy Morning pagi. Jangan lupa ikuti kuisnya hanya di Happy Happy Undercut Trans 7. Sampai jumpa. Ini dia penampilan dari Jack. Jalani semua, tak berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya.
ku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja tak pernah merindu.